Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Keberadaan irigasi Cipanas di Kabupaten Indramayu sangat penting. Irigasi tersebut dapat mengairi lahan seluas 2.850 hektar. Namun, DPRD Provinsi Jawa Barat menyayangkan kurangnya debit air di saluran irigasi tersebut. DPRD Provinsi Jawa Barat pun meminta agar semua pihak dapat berkoordinasi, khususnya pemerintah pusat, agar saluran irigasi Cipanas dapat berfungsi secara maksimal. Keberadaan irigasi Cipanas di Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu dirasakan sangat penting. Irigasi Cipanas yang berada di bawah pengelolaan UPTD PSDA wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung ini dapat mengairi lahan hingga 2.850 hektar. Namun begitu, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dadi Rohanadi menyoroti kurangnya debit air di saluran irigasi Cipanas ini. Hal tersebut diungkapkan Dadi saat kunjungan kerja Komisi 4 DPRD Jawa Barat ke irigasi Cipanas di Desa Jatimungul, Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu. Dadi mengatakan air yang mengalir di saluran irigasi ini berasal dari wilayah selatan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dadi pun berharap semua pihak bisa segera berkoordinasi agar irigasi Cipanas bisa berfungsi dengan maksimal. Bantuan kawan-kawan pusat terkait dengan penanganan dari Cipanas, karena di atasnya debit airnya justru kurang. Nah, gimana saluran air ke bawahnya akan bermanfaat kalau saluran air di bawah tidak. Ini primernya ini, kemudian ada 8 saluran sekunder yang punya provinsi. 2.850 hektar saya kira cukup banyak, tapi de facto cuma mampu mengairi 250 hektar. Dadi juga menambahkan Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat nantinya akan merekomendasikan untuk penggalian sedimentasi karena bisa menggerus debit air yang sudah ada. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.